You ready? Hajar, hajar, mon, game on, bro. Hajar, bro. Hajar, bro. Hajar, bro. Adventure di gugusan pulau utara Jakarta yang menakjubkan pandangan mata. Petualangan yang akan membawamu ke sisi lain ibu kota. Gila bro, airnya segar banget bro ya. Segar boy. Segar. Bersama gue, Jeremy Alakwani. Dan gue, Vincent Farah. This is my trip, my adventure! Selamat pagi Indonesia! Woohoo! Adventure is calling, bro! Yoi, nah pagi ini gue mau adventure keliling pulau yang ada di Jakarta nih. Yaps, benar, Kepulauan Seribu. Tujuan pertama gue kali ini adalah Pulau Perak, dan kita berdua bakal backpackeran nih. Pasti kalian yang di rumah penasaran kan sama aktivitas kita berdua? Ikutin kita terus ya! We gotta keep it real here, bro. Yeah. Hey. Pulau Perak ini adalah salah satu pulau kecil dan tak berpenghuni yang ada di kawasan wisata Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. View-nya yang indah dan lautnya yang eksotis membuat para pengunjung pengen balik lagi pastinya. Nah guys, kalau dari sekelibatan mata nih, gua menapakkan kaki di dermaga Pulau Perak, ini pulaunya keren banget. Kenapa, Seth? Coba lu jelasin, bro. Karena pulau ini namanya udah Pulau Perak. Silver ya? Silver. Apalagi pas nyampe langsung dianggap kalau langsung dimundurin kayak gini nih. Pohon cemara guys, gokil. Apalagi ada ayunannya di sini nih. Eja, gimana kalau gue duduk lain gue? Mulai, ini kerjaan Vincent guys. Suka ngerjain gue, suka memberi gue kerjaan, cuman gak apa-apa. Kalau lu ngetrip bareng sahabat, all good, let's go! Nah, yakuin. Ayo Jer, lo dorongin gue. Yakuin, yang penting yakuin ya. Us, let's go. Bro, wuhuu. Enak, tenan. By the way, kok makin lama jadi muter nih Jer? Wah, si Jero gak bener nih ngayuninnya. Lagi Jer, dorong Jer. Sengaja Sen, abis lu keenakan sih. Ya udah yuk, kita lanjut explore lagi. Udah. What up guys? Woo. Sekarang kita akan nyari tempat untuk bikin tenda. Betul, di mana ya? Camping di sini, bro. Ini banyak. Jadi mana ya Jar? Paling kayaknya enaknya di situ deh. Benar-benar. Rimbun tenang gitu ya. Let's go. Oke, sekarang gue dan Jero mau berdiri tenda dulu untuk bermalam di pulau ini. Siap, tarik, Jero. Pelan, yuk. Tarik dulu. Ya. Nah, kirinya tarik, bro, kiri. Tarik. Kirinya. Mantap. Perjalanan backpacker ini adalah perjalanan mandiri, membawa perlengkapan dan modal seadanya. Nah, gini nih, contohnya gini nih, Jero. Lo pegang ini, gue cek. Mantap pemandangan. Welcome to my cribs. Nah, inilah rumah kita di Pulau Perak, guys. Gokil ya pemandangannya, Jer. Gimana kalau misalnya sekarang, daripada kita, kan masih terang nih. Daripada kita buang-buang waktu di sini, kita cari kayu bakar sekarang enak nih. Oh iya, benar. Oke? Sebelum gelap. Let's go, bro. Let's go. My trip, my adventure. Oke, tenda udah berdiri. Sekarang gue dan Vincent mau cari ranting pohon dan kayu bakar dulu, guys. Nah, lihat nih, guys. Kalau kalian mau bikin api, kalian harus tahu dulu
jangan ambil yang basah. Kalau basah susah dibuat-buat ini, apa? Fire-fire, api-api. Jadi harus cari yang kering, biar lebih mudah bikin apinya. Ranting-ranting kering, terus bekasnya kelapa nih juga bisa kita pergunakan. Oke, my trip, my adventure! Ternyata nyari kayu bakar gerah juga, bro. Bro, yo, nyari kayu bakar gerah. Gerah. Gimana kalau kita langsung nyemplung berenang aja? Boleh. Oke. Mantap, tapi udah cukup belum? Udah. Kan kita cuma mau bakar ubi doang. Makan malam kita hari ini ubi. Wah, ubi. Let's go, bro. Let's get it. Let's get it, bro. My adventure. Setelah Lela cari kayu bakar, langsung berenang di air yang jernih banget kayak gini, jadi seger banget guys. Gila bro, airnya seger banget bro ya. Seger gak bro? Seger boy. Seger. Tapi di sini juga yang gue injek nih masih pasir putih banget bro. Iya, gimana kalau kita kasih lihat? Oke. Kita turun dulu, kita mau kasih lihat kalian semua di sini pasirnya tuh putih dan masih halus. Oke, let's go. Kita berenang sampai pasir ya. Iya, ayo. Oke. Let's go. Tuh kan guys, pasir di bawah air pantai ini super duper putih kan dan halus lagi. Berenang-berenang underwater jadi aktivitas yang gak bakal bosenin. Secara kita punya gaya-gaya keren nih guys. Berenang-berenang di pantai kayak gini emang jadi aktivitas yang pas deh. Dekat dari kota Jakarta pula, paket lengkap adventure banget kan? Oke, setelah selesai berenang dan sebelum matahari mulai tenggelam, gua dan Vincent gak mau ketinggalan momen nih untuk nikmatin sunset di Pulau Perak. Yaudah, sejenak kita nikmatin dulu sang matahari terbenam. Sambil dengerin lagu ini, buat kalian yang lahir di tahun 80-an, pasti tahu kan lagu ini? Sore-sore gini, nikmatin deburan ombak, suara-suara ombak itu rasanya aduh nyaman banget. Udah gitu ditemenin sama sunset, matahari terbenam. Tuh. Sensasi berenang malam hari di Kepulauan Seribu. Stay tune on my trip, my adventure.